sembahyang tasbih, ya tasbih. Sebenarnya tasbih nggak disunatkan jemaah, tapi kalau nggak kita buat jemaah, nggak ada orang yang sembahyang, ya. Kalau kita di pesantren nggak apa-apa lah, ya. Nanti habis mengisya, jangan bubar dulu, ya. Habis mengisya, mungkin sembahyang ba'diyah, kemudian masing-masing sembahyang. Ya. Teman-teman juga yang di rumah, ya, dari keluarga besar Majlis Ta'lim Huna, usahakan, ya, Rasulullah SAW, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak satu hari sekali, seminggu sekali, kata Rasulullah. Kalau enggak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau enggak sebulan sekali, setahun sekali. Kalau enggak setahun sekali, seumur hidup sekali. Ya. Mungkin lupa, ya, teman-teman, ya, Majlis Ta'lim Huna, ya. Yang pertama, ayat kita baca 4 rakaat itu, ya, sembahyang 4 rakaat, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Rakaat yang pertama suratnya bebas, ya. Walaupun ada ketentuan, tapi panjang-panjang suratnya, kita ngambil yang biasa sanggup kita. Kita baca tasbih sesudah Al-Fatihah, baca surat, sudah baca surat, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku. Setelah ruku, baca tasbih seperti biasa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Kemudian i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Setelah qul samawati wa mil ardi wa mil masyi'ta min syai'in ba'du, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. 10 kali. Kemudian sujud. Seperti biasa tasbih sujud. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud lagi. Setelah sujud lagi kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ya. Kemudian dua istirahat, jangan langsung naik rakaat yang kedua, ya. Di situ duduk istirahat. Ini rukun-rukun kasirah, ya, bukan rukun taulah, tapi dimaafkan karena ada tasbih. Ya, duduk sebentar, subhanallah, itu enggak baca apa-apa karena duduk istirahat, ya. Jadi duduk istirahat kita baca situ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi pas dia satu rakaat jumlahnya 75 tasbih satu rakaat. Ya, kita baca 2 rakaat. Ya, 2 rakaat habis 2 rakaat salam, ya, kemudian salam bangkit lagi. Ini ketentuannya. Ya. Paling tidak ini bulan ini, nisfu Sya'ban ini, tutup buku dan buka buku baru. Jadi waktu dibuka malaikat, tap, kita banyak amal ibadah, waktu terakhir doa ibadah. Jadi orang kan biasa dia buka buku, kemudian oh bagus, terakhir oh bagus. Inilah malam nisfu Sya'ban, tutup buku dan buka buku. Kita usahakan dalam lembaran yang pertama dan lembaran yang terakhir amal ibadah, ha? Dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi karena kita di pesantren di sini kita sembahyang masing-masing aja. Ya, ya kawan-kawan, kalau ramai-ramai kita sembahyang jemaah. Ya, oh itu kan nggak sunat jemaah, memang nggak sunat jemaah. Kalau sembahyang sunat jemaah, kalau sembahyang jemaah nggak ada masalah. Enggak ada istilah enggak semua mukhalafah, ya, mukhalafah, mukabalah daripada sunnah kirahah, tidak, ibahah. Nah, ya, ibahah enggak, oh ini kan lawan daripada sunnah makruh, tidak, enggak selamanya. Ada yang lawan daripada sunnah bisa makruh, lawan daripada makruh sunnah. Itu kebiasaan, ada yang enggak semuanya begitu. Tidak disunatkan berjemaah. Kalau berjemaah makruh, enggak, ibahah,
mubah. Dan bahkan kalau kita untuk menarik orang, bisa fadilah lain lagi itu. Berarti dapat pahala lain lagi mengajak orang untuk bisa sembahyang. Nah, itu masing-masing min haisu lagi. Ya. Nah, jadi kita usahakan dalam lembaran baru dan buka buku baru dan tutup buku baru, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazan. Tasyahud, habis tasyahud. Itu bisa sebelum tasyahud, tapi kita pakai sesudah tasyahud. Ya. Innaka Hamid fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlahnya nanti 300 tasbih. 300. Ya. Sebenarnya ini setiap hari kita lakukan minta tasbih, ya. Ya, sorry, paling tidak kita setahun sekali. Ya, kalau di Darul Mustafa itu tiap malam, tapi ditekankan pada bulan Ramadan. Sudah buka puasa, sembahyang masjid jamaah maghrib, sudah sampai jamaah, ya. Habis sembahyang maghrib jamaah, sembahyang masing-masing itu minta tasbih. Ya. Setelah minta tasbih baru makan. Habis makan duduk baru sembahyang tarawih. Itu di Darul Mustafa. Jadi Darul Mustafa kalau bulan puasa itu tiap malam sembahyang tasbih.